Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua yang nonton video ini sehat selalu dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa, dalam keadaan baik-baik aja. Amin. Dan kita akan lihat burayak monster harpoon yang udah netes ya. Kebetulan kemarin kalau kita cek ternyata dua gagal, ternyata nggak gagal tapi jadi anakannya sedikit, dan kita akan lihat progresannya. Nah, udah kita kasih makan kutu air, jadi kita akan bahas sedikit. Jadi buat kalian yang ada pertanyaan seputar burayak juga, kalian bisa tonton video ini, kita akan kasih tips juga buat kalian. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel YouTube Galaxy Koi Indonesia. Dan jangan lupa nanti tanggal 12-12 kita akan support di YouTube ini spesial top grade untuk harpoon multicolor dan juga plakat multicolor. Kita akan support besar-besaran di sini, jadi buat kalian tunggu di tanggal 12-12 dan kita akan langsung lihat progresannya. Dan buat kalian yang kemarin udah ambil promo harpoon multicolor bahan ikan, udah kita progresin, udah kita siapin di belakang, udah ada satu rak itu udah kita akan sortir nanti. Jadi satu rak itu kita akan sortir buat yang ngambil promo harpoon multicolor bahan untuk indukan. Jadi buat kalian yang belum ambil, silahkan kalian WhatsApp sekarang, karena masih ada slot untuk beberapa pasang lagi kita tambahin, karena kemarin udah habis kita tambahin lagi, cuman ada tambahan 3 slot, jadi masih ada. Buruan ke WhatsApp Pak sebelum habis. Kita akan langsung lihat progresan harpoon ya. Ini alhamdulillah, kemarin kita ngebreed 5 pasang, udah kita videoin, ternyata nggak sesuai harapan, dan memang nggak sesuai harapan, tapi alhamdulillahnya yang dua gagal ternyata jadi tapi nggak banyak, dikit banget. Dan kita akan lihat progresannya harpoon lagi. Alhamdulillah ini burayaknya udah netes, ada 3 female di sana, ada yang udah kita siapin untuk indukan lagi. Jadi jantan ini nanti akan kita kawinin lagi selang seminggu kemudian sama female yang di sana. Nah, kita akan kasih lihat buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian penasaran progresan female-nya kayak gimana yang udah kita siapin indukannya, kita akan kasih lihat. Di sana juga ada baby harpoon multicolor. Jadi kita udah panen yang dari atas, jadi masih ada lagi di atas, masih banyak. Nanti kita akan turunin lagi. Ini ada calon indukan. Nah, ini ada female. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini ada female harpoon multicolor. Ini udah gede banget, size-nya udah medium. Kita akan serok dan kita akan liatin buat kalian untuk kasih lihat progresan indukan yang ada di Farm Galaxy Koi Indonesia. Nah, ini indukan ya Ani. Tuh. Ini gede banget, Ah. Tuh, ini female-nya. Jadi ini female tuh udah usia hampir 6 bulan, Ah. Karena ini size-nya udah M+. Jadi ini size-nya udah M+ dan ini udah size-nya M+ dan juga usianya udah hampir 6 bulan. Jadi yang kita promoin kemarin tuh masih 4 bulan jantan, female-nya hampir mendekati 4 bulan. Jadi 4 bulan kurang dikit lah kalau female-nya. Nah, ini udah 6 bulan seperti ini ya. Jadi kelihatan banget progresannya. Dan buat kalian yang belum ambil promo kemarin bahan multicolor harpoon, masih ada slot beberapa pasang lagi. Ini juga female-nya akan kita breed. Jadi ini udah full telur banget. Udah enak banget lah buat indukan. Nah, tuh udah gede banget telurannya. Perutnya udah gendut. Size-nya ini sama, size-nya M+. Ini masih virgin, ah. Kita sengaja breed di usia tua karena untuk apa? Untuk meminimalisir burayak itu melepas, karena sekarang cuacanya benar-benar lagi nggak bersahabat. Jadi biar kita lebih antisipasi aja, karena untuk usia tua dia akan mendapatkan burayak itu yang antibodinya itu lebih kuat. Jadi daripada yang usia muda. Nah, ini juga sama, ini udah usia 6 bulan, ah. Nah, itu female 3 tadi, jadi udah untuk kita persiapan ngebreed lagi nantinya. Jadi yang ini pun yang di ember ada beberapa yang memang buat indukan, nanti akan kita breed juga. Nah, buat kalian jangan lupa di tanggal 12 di bulan 12 kita akan big sale ini kiri kanan. Ini yang udah kita sortir plakat multicolor, ada Nemo Kupa, ada Nemo Galaxy dan juga ada Red Koi Galaxy multicolor. Ini akan kita big sale di tanggal 12-12 spesial di YouTube ini ya. Jadi nantikan kalian pastikan subscribe dan nyalakan loncengnya, karena nanti di tanggal 12 di bulan 12 kiri kanan ini akan kita support buat kalian semuanya all in, tapi dengan catatan khusus subscriber. Pokoknya kita akan support total buat kalian, dan jangan lupa pastikan kalian mendapatkan salah satu ini, karena ini sortiran utama, sortiran pertama dari yang terbaik, dari yang terbaik. Pokoknya mantap buat kalian ini, jangan lupa tanggal 12. Nah, ini yang tadi udah kita kasih lihat buat kalian, ada
5 pasang. Harusnya kemarin ini gagal. Jadi harusnya kemarin tuh ada 3 pasang yang gagal, yang 2 gagal karena dia kukira makan telur. Ternyata bukan makan telur, memang makan telur tapi anakannya sedikit. Jadi kita belum angkat jantannya karena harus disiapin dulu tempatnya. Jadi akan gua angkat tun hari ini. Nah, kalau misalnya kalian ada yang bertanya, kalau misalnya nggak ada jentik gimana? Salah satunya itu kalau misalnya nggak mau ada jentik, jantannya jangan diangkat. Kalau misalnya nggak mau ada jentik, karena jantan itu berfungsi untuk melindungi burayak atau anak-anakannya dari predator. Karena jentik nyamuk itu ada juga yang makan burayak, yaitu jentik nyamuk kebon. Kalau misalnya jentik nyamuk kebon, dia pasti makan buraya, Kak. Kalau misalnya kalian nggak percaya, silahkan kalian cek aja perbandingan nyamuk kebon sama nyamuk rumahan. Dia terlihat 3 kali lipat gedenya kalau nyamuk kebon. Nah, ini kita akan kasih lihat buat kalian progresan half moon burayak multicolor yang memang udah kita breed. Kita akan liatin dulu mana dia burayakannya karena anakannya sedikit. Ini yang kalau nggak salah yang kemarin makan telur anakannya. Jadi sedikit anakannya aneh, tapi ada beberapa tuh, udah ada beberapa yang memang masih kecil-kecil aneh tuh. Kita akan zoom. Nah, si babynya itu, babynya tuh, nah itu babynya udah berenang. Kita udah kasih makan kutu air. Jadi kalau misalnya kalian tanya, untuk burayak usia 3 hari sampai usia 1 bulan apa, kalau di sini pure kutu air aja, jadi nggak pakai apa-apa, nggak pakai pakan apa-apa, pokoknya pure kutu air aja semuanya. Jadi kalau misalnya kalian tanya pertanyaan yang berulang, kalau misalnya di sini pakai apa, di sini full pakai kutu air. Ini gelap, jadi memang agak susah untuk kita liatin ke kalian, untuk kita ngezoom, karena memang di sini gelap kalau misalnya udah sore. Dan ini burayaknya pun sedikit karena ini yang makan telur nih, ini yang agak banyak. Jadi ini agak banyak nih, bisa kita liatin lebih enak lagi. Burayaknya udah nyebar, jadi burayaknya udah berenang bebas, tapi nggak banyak juga yang makan telur ini. Nah, ini bisa dilihat nih, tuh, ini burayakannya udah kita liatin. Nah, bisa kalian lihat juga, masih kecil-kecil lah. Ini usia baru banget 4 hari, jadi kemarin tuh dia udah berenang bebas, tapi ini udah usia 4 hari. Jadi kalau misalnya usia 4 hari dia udah bisa makan kutu air. Nah, makan kutu airnya dia bukan yang baru kita serok. Jadi kalau misalnya usia 3 hari kita langsung kasih makan, dia nggak bisa makan kutu air. Nanti dia makannya besok atau bisa dibilang hari keempat. Nah, yang dimakan hari keempat itu kutu air yang hari ketiga kita kasih makan yang udah mecah-mecah jadi kecil. Jadi kalau misalnya kalian kasih pertanyaan, burayak usia 3 hari bisa makan kutir nggak? Nggak bisa makan kutir, dia masih ada cadangan makanannya. Tapi kalau misalnya udah usia 4 hari, dia bisa makan kutu air. Tapi yang kutu airnya udah mecah-mecah, kita kasih 1 hari sebelumnya. Jadi kutu air itu dia setiap hari itu mecah-mecah. Nah, anakannya itu yang seperti mikro itu, yang kecil-kecil itu yang dimakan sama burayak usia 4 hari. Jadi seperti itu, kenapa kalian heran? Burayak 4 hari dikasih makan apa? Kutu air di usia 3 hari. Nanti 4 hari dia makan kutu air yang mecah-mecah jadi kecil seperti itu. Kita akan ngebreed lagi yang burayak female di sana ada 3. Juga progresan nanti di atas ada burayak juga halpun multicolor. Jadi akan kita full untuk breeding halpun. Kalau yang ini FCCP startle. Nah, untuk FCCP startle, kalau misalnya kalian tonton video ini, kita akan support juga nantinya. Ini ada FCCP Startle Vietnam. Jadi ini udah kita panen. Ini sortiran pertama semua. Sortiran yang terbaik dari yang terbaik. Ini kemarin kita support di YouTube. Ada 6 pasang. Jadi ada 6 pasang. Ikannya ada di sini nih. Ikannya ada di sini. Kita akan nyari lampu dulu. Nah, ikannya ada di sini. Nah, ini FCCP-nya. Toplesnya kotor. Nah, ini ada FCCP-nya yang kemarin kita promoin. Ini 500.000 sepasang. Ini orange semua, ini orange semua, orangnya juga clean. Palanya botak semua tuh. Ini palanya botak bersih sama kayak Vietnam karena memang indukannya dari sana, dari Vietnam. Jadi ini benar-benar enak banget. Jadi mantap lah. Kita akan kasih lihat buat kalian salah satu yang udah kita emberin ya. Jadi memang udah ada beberapa yang memang kita buat progresan indukan. Nanti ini akan kita support di tanggal 12-12 juga. Jadi buat kalian pastikan kalian subscribe ya. Kita akan kasih lihat buat kalian
salah satu FCCP Startel yang ada di Galeri Galaxy Koi Indonesia. Nah, ini akan kita kasih lihat juga sebentar ya, Ani. Nah, ini FCCP Orange Head ya, bukan merah. Ini Orange Head karena dia kena flash. Ini enak banget startelnya, atuh, mantap banget. Bukaan ekor jaminan lebar. Ini masih size S plus, tapi lihat bahannya ajib, progresannya mantap atuh. Ini sama kayak Vietnam. Kita akan big sale di tanggal 12-12. Jadi kalau misalnya kalian mau dapatan ini supportnya, kita akan big sale di 12-12. Bener-bener support terbaik buat kalian dengan syarat kalian udah subscribe channel YouTube Galaxy Koi Indonesia. Nah, pastikan di tanggal 12-12 kita akan big sale ini sepasang FCCP Orange Head juga. Nah, kenapa nggak ada Red Head-nya? Red Head-nya ada, tapi dia masih kecil banget. Jadi belum bisa kita support. Karena memang harus kita support tuh minimal udah aman di pengiriman. Minimal size-nya S+. Kalau S itu takutnya dia mati. Jadi ada ini Oren tuh yang naik duluan. Jadi ini udah kita siapin buat kalian support terbaik. Jadi pastikan di tanggal 12-12 kita akan support big sale ini sepasang bahan FCCP Orange Head. Contohnya seperti tadi dan juga di sana itu yang kemarin kita posting, mantap-mantap, pokoknya startelnya lebar semua, botak semua. Kemarin kita support di dua sepasang itu di angka 500.000 sepasang. Untuk big sale 12-12 itu hanya bocoran aja setengah harganya. Tapi untuk 5 orang subscriber yang beruntung. Jadi buat kalian kalau misalnya pengen dapetin sekarang langsung WhatsApp, langsung kasih kode big sale FCCP Vietnam sepasang support. Kita kasih setengah harga ikan gue pilihin male female. Jadi buruan WhatsApp. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sehat semua buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.